Pernikahan Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina Sofia akan digelar pada 10 Desember 2022. Alasan Kaisang dan Erina memilih tanggal tersebut pun terungkap. Kaisang berujar, alasan memilih tanggal itu karena pada 10 Desember 2022 merupakan tanggal Presiden Joko Widodo bisa hadir. Sebelumnya, sang calon mempelai pria Kaisang Pangarep mengungkapkan bahwa persiapan acara pernikahannya telah rampung sejak Oktober lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi akad nikah rencananya akan digelar di Yogyakarta. Lalu untuk acara resepsi akan digelar di Kota Solo. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir saat melakukan peninjauan pada Minggu 20 Februari. Pada 20 November 2022, Erick juga membocorkan konsep pesta pernikahan Kaisang dan Erina nanti adalah untuk rakyat. Pesta tersebut akan digelar di Pura Mangkunegaran dengan menampilkan 9 panggung hiburan. Erick mengatakan, pesta tersebut untuk mengajak warga merasakan kebahagiaan di hari pernikahan putra Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, adanya Taman Pracima Mangkunegaran yang baru saja diperbaiki akan dibuka untuk umum. Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 10 menjelaskan pihaknya akan mendukung secara penuh acara tersebut.